Sebuah video memperlihatkan tungku smelter di Morowali, Sulawesi Tengah mengalami kebocoran. Dalam video tampak cairan logam meluber ke lantai akibat kebocoran tersebut. Peristiwa tersebut terjadi di smelter PT LSI yang berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park MIP, Kecamatan Bahodopi, pada Jumat 9 Agustus 2024 pukul 19 WITA kemarin. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Si bocor tungkunya, lari ko, pindah ke sidabdal, tinggal itu pompa, buat bocor tungku di atas, itu sana bocor, besar, apa ya? Perlu di situ depan nih, apa yang bocor? Pilihan terbakar tu, terbakar ini.